Juga dengan baca Al-Quran Anda akan dapat syafaat Al-Quran itu sendiri pada hari kiamat. Al-Quran akan menolong Anda selamat dari api neraka. Anda akan masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ikra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran ini, rutin baca, jadikan program utama. Kalaupun dari pagi sampai malam ada cuma baca Quran itu sudah luar biasa. Kalau enggak, beberapa saat, beberapa detik, beberapa menit saja. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, penolong kepada yang membacanya. Jadi suruh baca. Sayangnya di Al-Quran ini banyak kebanyakan kita hanya sekedar ya baca di Ramadan. Setelah itu kita lupakan. Pada Ramadan adalah bulan pelatihan supaya kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.